Baiklah, sebelum memulai tutorial ini, pastikan kalian sudah memiliki aplikasi Adobe Photoshop. Nah, kita klik saja aplikasinya. Kita klik aja OK. Dan kita tunggu saja sedang proses ataupun loading. Sudah terbuka aplikasinya, dan selanjutnya kita ambil ataupun klik file yang di atas, terus kita ambil new, ataupun kita juga bisa menggunakan klik Ctrl N. Nah, di sini sudah tampil untuk ukuran kampasnya, dan di sini saya akan mengambil pixel. Nah, di sini sudah diatur-atur ukuran dari kampasnya. Nah, selanjutnya kita oke aja. Sudah terlihat kampasnya, dan kalau kurang cocok kalian bisa klik Crop Tool untuk menyesuaikan kanvas yang untuk kayak yang akan kalian gunakan. Nah, segini. Klik aja checklistnya di atas. Ambil tool. Dan selanjutnya kita klik Ctrl O. Nah, sudah terbuka, kita cari file foto yang akan kita gunakan untuk mengedit di Adobe Photoshop ini. Nah, di sini saya akan mengambil gambar apel. Nah, klik aja lalu enter. Nah, sudah terlihat. Selanjutnya kita ambil selection tool dan klik kanan, lalu kita ambil yang bawah magic tool. Nah, kita klikkan ke gambar apel tadi. Selanjutnya kita delete ya, klik OK. Nah, selanjutnya kita buang gemboknya dulu ke arah tong sampah di bawah. Nah, kita delete. Ah, ini dia hasilnya. Nah, selanjutnya kita tarik menggunakan tool yang paling atas, tarik ke kampas yang telah kita sediakan tadi. Nah, beginilah. Dan selanjutnya kita klik Ctrl O lagi, dan kita ambil gambar singa yang kita oke. Nah, ini kita ambil selection tool. Nah, kita hilangkan gemboknya dulu terlebih dahulu. Ini kita ambil selection tool yang di nomor 2. Nah, kita tarik dari atas sampai ke bawah. Kita ambil foto yang pas ataupun yang kita inginkan. Nah, dari itu kita ambil tool, kita tarik ke kampas yang disediakan tadi. Kita letakkan di sini dulu.
kita klik Ctrl T untuk menentukan ukuran gambarnya. Lalu kita letakkan gambar singa di atas gambar apel. Selanjutnya kita akan mengecilkan opacity-nya. Ya, itu dia di samping. Kita jadikan 50% opacity-nya. Selanjutnya kita ambil brush tool. Dan di sini kita bisa ambil brush yang sesuai kita butuhkan. Kita hapus gambar singanya sesuai dengan gambar apelnya. Bisa menentukan brush yang pas menurut kalian. Mungkin agak kurang pas, dan kita bisa memperbesarnya. Nah, biar lebih mudah dan cepat. Dan yang di apel juga kita hapus, dan kita tinggalkan mulut singanya saja. Di sini kalian juga bisa memperbesarnya dengan membesar kanvasnya dengan cara klik Ctrl plus. Nah, kalian juga bisa ambil brushnya lagi dengan brush yang lebih kecil, dikecilkan supaya lebih mudah untuk menghapus samping-sampingnya. Usahakan serapi mungkin supaya hasilnya ataupun kualitasnya menjadi lebih bagus. Dan selanjutnya kalian klik gambar apel yang di bawah gambar singa tadi. Lalu hapus di bagian mulutnya, mulut singa tadi. Dan usahakan serapi mungkin.
selesai, dan selanjutnya kita naikkan lagi, dan kita klik dulu gambar singanya dan kita naikkan opacity-nya kembali menjadi 100%. Nah, inilah hasilnya. Kurang begini. Baiklah, hanya itu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih.